Balik lagi bersama Poltak di channel YouTube Poltak Official, di mana di video kali ini gue bakal ngasih tahu caranya gimana kita bisa dimonetisasi hanya dalam waktu 1 hari. Mungkin beberapa YouTuber pemula bertanya-tanya, kenapa sih dimonetisasi itu bisa berminggu-minggu bahkan 1 bulan? Karena dari YouTube-nya sendiri untuk mereview YouTube kita itu selama 2 minggu itu minimal ya. Tapi di sini kita bisa maksimalin di mana kita bisa cepat dimonetisasi ketika kita sudah memenuhi persyaratan 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Dan banyak juga cara-cara lain atau tutorial lain di channel-channel lain yang punya cara masing-masing. Tapi di sini gue bakal ngasih tahu cara dari pengalaman pribadi gue nih. Sebelumnya subscribe and like channel YouTube gue dulu di bawah ini ya. Langsung bunyiin loncengnya biar dapat info-info terupdate cuy. Oke. Dan untuk yang pertama, baiknya gue liatin dulu di mana channel YouTube gue dimonetisasi dalam waktu hanya 1 hari atau 15 jam lah lebih tepatnya. Karena jam 2 malam ke jam 17 hari itu juga. Nah, ini berikut screenshotan gua atau bukti gua mana jam 2 malam itu gua dikirimin email dari YouTube kalau gua sudah diterima untuk monetisasi dan untuk disegerakan monetisasi. Lalu jam 17-nya gua sudah dikasih tulisan congratulations ya. Artinya udah resmi monetisasi gua. Setelah kita menyelesaikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang persyaratan tersebut, inilah yang harus kita lakuin dan tahap-tahapnya. Yang pertama, lu harus monetisasi channel lu. Setelah monetisasi channelnya, lu harus analisa channel lu juga. Ya, kalian harus analisa tuh channel kalian setelah dapat dimonetisasi. Yang ketiga adalah kita memakai YouTube untuk mereview segera mungkin channel kita agar dimonetisasi. Nah, yang pertama ini monetisasi ya, lu masuk ke YouTube desktop atau YouTube studio dan klik tombol monetisasi sini ya kan. Setelah itu lu lihat tuh yang harus dimonetisasi, lu klik aja semuanya dan lu ya-yain aja. Nah, setelah itu lo akan dapat email dari YouTube email lo dengan pesan, kami akan mereview channel Anda selama kurang lebih 2 minggu antara lo ditolak atau diterima. Nah, ini setelah dapat pesan ini, jangan lo tungguin, tapi lo harus mereview channel lo sendiri, menganalisa channel lo sendiri apakah ada kesalahan atau pelanggaran dari channel lo ya kan. Yang pertama yaitu lo harus mereview klaim hak cipta. Ada nggak? Kalau ada, cuma satu itu nggak masalah. Kalau lebih dari satu sampai tiga, karena syaratnya itu hanya 3 yang gue tahu, maka hapus. Tapi kalau dihapus, resikonya adalah jam tayang lo juga hilang. Nah, itu klaim hak cipta video. Kalau bisa sih, jangan sampai 3 lah. Kalau 1, nggak masalah, lo lanjut aja. Dan ada lagi klaim hak cipta lagu. Nah, ini nggak masalah nih klaim hak cipta lagu, karena bisa dirender dari YouTube-nya. 8 detik lu pakai lagu atau backsound yang punya hak cipta, lu tetap kena walaupun 8 detik. Itu gua ngalamin. Sebelum di monetisasi, gua kena hak cipta masalah lagu. Ini bisa dirender di YouTube studio lu. Setelah lu lihat pelanggarannya sudah lu bereskan, masalah pelanggaran udah lu beres-beresin semua, udah lu rapiin biar nggak terkena pelanggaran, di monetisasi biar lancar, ada lagi spam komen. Makanya kalau lu buat YouTube, jangan asal main komen. Video 1, video 2, video 3 komennya mantap semua, itu spam hitungannya. Walaupun beda video, walaupun beda orang, itu spam. Makanya kalau lu satu WhatsApp, ketika lu minta komen, jangan asal komen mantap, jangan komennya apapun, kata-kata yang lain lah. Jadi usahain berbeda, dianggap spam ataupun bodong.
lu masuk ke YouTube Studio, lu lihat komentar, dan di sini ada tulisan spam. Ini spam 10. Lu hapus semuanya spam yang ada. Lu beresin spamnya. Itu juga menghambat lu di monet. Jangan sampai lu ditolak karena itu. Kalau ditolak karena kita udah banyak, tapi jangan sampai ditolak karena spam. Makanya setelah lu dapat email, jangan diem aja. Lihat analisa channel lu, apakah ada klaim hak cipta, apakah ada spam. Itu harus lu beresin semuanya. Dan ini cara yang ketiga, dimana lu harus memaksa YouTube untuk cepat mereview channel lu. Gimana caranya? Lu masuk ke YouTube Studio. Yang pertama, YouTube Studio lu klik pojok kanan atas, ya kan, gambar lu sendiri sama channel lu sendiri. Setelah lu masuk pojok kanan atas, lalu klik kirim masukan. Karena kirim masukan ini akan di email langsung ke YouTube. Setelah kirim masukan, maka lu harus menyiapkan kata-kata agar lu memaksakan YouTube untuk mereview. Kalau pesan gue seperti ini: Hello YouTube, good morning. I have completed 4,000 hours and 1,000 subscribers. My channel is ini adalah channel lu sendiri nih yang harus direview. Usahain link karena banyak nama channel YouTube yang sama. Lebih baik link kalau saran gua. Setelah itu, please review immediately approve. Jadi lu minta direview cepat agar di approve. Dan thank you YouTube. Di sini ada screenshot atau log system, itu nggak usah diisi, hilangin aja nggak masalah. Nah setelah lu buka YouTube Studio, lu ke YouTube desktop, mau di laptop atau di handphone nggak ada masalah, sama aja. Lu ke YouTube desktop, lu klik tanda seru pojok kiri bawah. Nah lu langsung mengirimkan pesan ke YouTube. Sama seperti tadi kata-katanya, nggak ada beda. Lu kopas aja, langsung lu kirim lagi. Gitu doang. Dan usahain kirimnya itu hari kerja, karena dia Sabtu Minggu libur. Gua ngirimnya nggak cuma sekali. Usahain lu kirim berkali-kali dalam hari yang sama. Kalau misalkan belum juga, besoknya lu kirim lagi seperti itu. Kalau gua untungnya cuma satu hari, jadi gua satu hari itu ngirim 4 kali di YouTube Studio, 4 kali di YouTube Desktop, 4 kali. Setelah jam 5 sore, karena gua ngirimnya pagi, inilah gua udah gabung jadi partner YouTube. Yang pertama, monetisasi channel, review channel lu sendiri, analisa mana yang salah atau ada pelanggaran atau enggak. Yang ketiga, kita mengirim pesan ke YouTube agar memaksa YouTube untuk memonetisasi lebih cepat. Ya, sekian dari gua. Semoga ini bermanfaat. Dan juga pada YouTuber baru, terus berkarya, saling support, dan semoga channel lu dimonetisasi lebih cepat. Jangan lupa komen, like, and subscribe.